Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Mbak Kunil, sekali Hong Kong yang menceritakan tentang Hong Kong. Oke, teman-teman, hari ini Mbak Kunil senang banget karena bisa keliling Hong Kong naik kapal. Ini pertama kali ya, Mbak Kunil pertama kali ya naik kapal yang sedikit ada bagus. Dan sini ada juga keluarga-keluarga Hong Kong, orang Hong Kong maksudnya naik ke sini. Intinya aku senang banget hari ini bisa. Aku kan kepengen banget naik kapal seperti ini. Karena aku yang goyang ya. Mohon dimaklumi juga. Intinya Mbak Kun itu senang banget bisa naik kapal. Nanti kita sama-sama muter-muter ya guys ya. Ya, ongkosnya, ya Allah ya Tuhan, aku sampai lupa apa nih, lupa mendoakan. Sebelum Mbak Kunil ngevlog muter-muternya, Mbak Kunil mau mendoakan kalian, terutama yang menonton videonya Mbak Kunil, semoga rezekinya melimpah ruah, terus. Apapun usahanya dilancarkan oleh Allah, selalu sehat walafiat. Dan apa Nil? Dan meskipun ini ada lagu, mudah-mudahan lagunya aman ya guys. Soalnya kan ada suara-suara Yekunil yang apa namanya, yang mudah-mudahan bisa mengalahkan suaranya musik. Soalnya kan namanya dekat di kapal, kalau nggak, tentunya dia nggak mau kan lagunya dimatiin. Jadi ya mudah-mudahan aja aman. Dan intinya Mbak Kunil tuh hari ini seneng banget. Saya duduk di belakang kayak gini, tapi aku maunya duduk di tengah karena aku juga takut ya orangnya, sedikit takut dan juga sedikit juga senang karena bisa keliling-keliling Hong Kong selama kalau nggak salah kurang lebih 40 menit lah jalan-jalan muter-muter di sini kemana-mana kayak gitu ya guys. Terus ya Allah Kunil, astagfirullahaladzim, kayak doa itu nggak boleh melompat. Kemudian teman-teman Mbak Kunil maafin aku ya soal doanya tadi melompat. Seperti biasa Mbak Kunil kan orangnya rada-rada gimana gitu ya, orang lagi berdoa kok melompat ya. Terutama yang nonton di Mbak Kunil, Mbak doakan semoga sehat, umur panjang dan mendapatkan rezeki yang berlimpah dan juga berkah. Yang sudah munas, yang belum munas semoga segera munas, yang sudah munas semoga segera kajian, yang sudah kajian bisa kajian rutin setiap bulannya, amin. Lanjut, ini masih menunggu penumpangnya ya guys. Menunggu penumpangnya sambil sedikit keliling-keliling Hong Kong. Nah, karena namanya juga lagi tak, aku kan tanya takut jadinya ya. Nah, ini guys, oh, nyopernya di situ, sebenarnya di situ. Kali ini mudah-mudahan aja ya jalan-jalannya kayak gini ya, sekali-sekala nggak masalah. Hari ini di gym saja memang sedikit ada kayak acara gitu ya, nanti kan kembali lagi ke sini cuma muter-muter aja. Ini cuma persiapan tadi. Berarti telur-telur di administratif sekarang sudah nggak ada ya guys, karena aku udah lama banget nggak ke administratif. Lil, kamu tuh kenapa sih kebiasaan kalau ini selalu lompat-lompat? Nah, kita masih menunggu muter-muternya. Masih nunggu muter-muternya karena belum jalan, aku tutup dulu ya guys. Ini guys, kapalnya sudah mulai penuh dan mungkin sebentar lagi akan mau jalan ya guys. Nah kayak gini
gini guys, tadi kan kosong dan sekarang sudah mulai terisi. Kayak gini guys. Nah, semua orang ini yang ada cuma orang Indonesia, cuma aku sendiri. Cuman aku sendiri orang Indonesia. Semua orang kayaknya sini orang-orang nggak tahu, orang Hong Kong atau orang Cina. Cuman aku sendiri, tapi ya nggak masalah juga, kan sama-sama bayar, ya kan? Masalahnya orang-orang dapat minuman aku enggak, mungkin ngambil sendiri, tapi karena aku enggak ngambil ya juga enggak masalah juga, aku juga enggak itu. Nah, sambil menunggu, nah sekarang sudah mau jalan atau persiapan ya, atau menunggu penuh dulu atau gimana, karena perjalanannya kan selama berapa menit. Kotaknya terlalu kecil, jadi nggak sempat kerekam. Ini kayak gini guys. Karena seperti ini, yang tadinya sendiri sekarang ramai. Semoga sama dengan rezeki kita ya, yang tadinya sedikit semakin lama semakin banyak. Kan kehidupan selalu berputar ya guys, sambil menunggu jalannya mungkin masih agak lama, jadinya kali ini vlognya diputus-putus. Kalau sudah jalan lagi aku tutup dulu, nanti kembali lagi ya guys. Ini sekarang ada kendaraannya sudah mulai jalan ya guys. Kita mari, aku pendek sih soalnya, jadinya aku takut kalau sampai. Nah, kayak gini guys, sudah mulai jalan. Yang tadinya kosong sekarang udah penuh banget. Ini kita bisa menikmati perjalanan yang luar biasa. Seenggak-enggaknya keinginan aku itu kan pengen banget naik perahu ya. Nah, akhirnya kali ini terpenuhi dengan mengabadikan kayak gini guys. Ini naik perahunya enggak, perjalanannya kan kurang lebih sekitar 40 menit. Kita kan enggak mungkin kan bikin video selama 40 menit, jadinya ya seperti ini. Oke. Nah, videonya Mbak Kuni naik perahu, ceritanya naik perahu bersama orang-orang Hong Kong. Kayaknya bertamasya gitu, sampai di sini dulu dan sampai ketemu di video Mbak Kuni selanjutnya. Oke, siap bye ya. Assalamualaikum.